Hitam, cat, mulus, bulunya mulus banget nih teman-teman tuh, seperti ini ya, jangan bawa buah hitam mulusnya. Mau dijual berapa ya mas? 1 juta aja. Unboxing selengkapnya nih ada kacer yang jahit nih mas. Jahit. Oke, Jawa Timur punya ya. Jawa Timur. Nah, seperti namanya ini. Cekatan Jawa Timur om, tapi asalnya dari Kalimantan juga. Oh dari Kalimantan. Ya. Kalimantan tuh ada dada hitam, teratas, putih, ada semua kan. Mulus semua, burung full gemuk. Oke teman-teman, ini jadi ada pemesanan online ya. Nah, ini via COD om. Oh, via COD. Sebelum dikirim, di video dulu. Oke. Fisik. Fisik burungnya ya. Kaki aman semua. Kaki aman. Mata aman. Oke. Burung full gemuk. Burungnya gemuk. Langsung. Dan ini sebelah kiri untuk trohak, trotolan jahat. Nah, kalau sebelah kanan ini tropis. Tropis. Trotolan tipis. Tapi sudah nampak hitam, hitam teman-teman. Semua. Nah, ini gede ya. Gede. Pasti enak ya mas ya. Pasti enak. Kenapa orang banyak yang nyari impor gitu loh mas? Padahal impor burungnya kecil. Ya. Oke teman-teman, perbandingannya jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Dan harganya pun masih terjangkau untuk yang lokal teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini yang dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Oke. Okay. Kadang kan ada yang nggak pakai ring loh om. Itu yang dari Vietnam. Burungnya lebih gila. Begitu. Jadi kalau yang pakai ring ini dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Kalau yang non ring itu dari Vietnam. Vietnam. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicau mania. Untuk di siang hari ini admin kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka, tepatnya di hari Kamis teman-teman ya, tanggal 22 Juni ya. Jadi untuk hari ini kita start dari bagian parkiran mobil atau parkiran depannya teman-teman. Untuk hari ini kita mau coba pantau ke kiosnya Mas Aris lagi teman-teman. Menurut informasi stoknya ini lagi ambiar. Buat para teman kicau mania yang masih bingung menuju lokasinya, silakan bisa ikuti petunjuk dari video Master Burung ya. Di sini ada anak tangga yang pertama teman-teman. Untuk teman kicau mania tinggal lanjut naik anak tangga yang pertama, kemudian tinggal langsung belok ke kanan, lanjut naik anak tangga yang kedua. Nah tinggal lanjut saja belok kanan teman-teman, dan ini dia untuk lokasi kiosnya Mas Aris ya. Oke, sebelum kita sapa-sapa dengan pemilik kiosnya, Master Burung selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicau mania yang selalu hadir untuk simak tonton video channel Master Burung. Dan buat dukungannya teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan untuk update video selengkapnya dari channel Master Burung. Buat kios yang diliput dan teman kicau mania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam om. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Semangat selalu. Oh, tetap semangat. Baik ya. Mas Aris, di hari Kamis tanggal 22 Juni ya. Iya. Nah, stok hari ini ada burung apa aja nih? Stok belum. Ada panca warna, kapas jembak, tak hijau kecilnya segede gajah. Oke. Nah, terus kacer ori Kalimantan. Baik. Murai palangka, murai trotol, murai pasal, burung impor, ada cungkel, ada wambi, ada pokse, stoknya full ya, ya. Ambiar banget nih teman-teman. Pokoknya kalau untuk stok nggak diragukan lagi ya. Kalau kiosnya Mas Aris, dan untuk informasi kirim-kirimnya bagaimana nih Mas? Bisa om, seluruh Jawa bisa, luar pulau bisa. Kalau Jawa luar pulau transfer dulu, yang masuk barang dikirim. Baik. Kalau Jakarta dan sekitarnya bisa COD. Bisa COD, dan biaya ditanggung sama pembeli ya? Iya, mongkir ditanggung pembeli. Oke, untuk mongkir ditanggung pembeli. Ya. Tukar tambah bagaimana nih Mas? Tukar tambah bisa. Sarannya burungnya mulus ya dari cacat. Kalau tukar tambah, saran saya burung bawa ke kios langsung nego di kios saja. Langsung nego di kios saja ya. Baik Mas Aris, karena ini stoknya ambiar banget, jadi seperti biasa ya, dibikin part 1 dan 2. Nah maksudnya biar teman kicomannya bisa pantau semua ya Mas ya. Oke, kita langsung pantau ya Mas ya. Silakan om. Baik teman-teman, pantauan yang pertama nih, tidak seperti biasanya ya. Nah ini ada stok yang terbaru di kiosnya Mas Aris, salah satunya ada beranjangan. Di stok hari ini melimpah banget nih teman-teman. Melimpah ruah. Melimpah ruah ya. Ini kalau nggak salah 1 hektar ada di sini semua nih. Burung beranjangan. Ini beranjangan mana sih Mas Aris? Itu beranjangan NTB. Oh, NTB punya ya. NTB kirim ke Malang, Malang ke Jakarta. Orang-orang bilangnya beranjangan Jawa Timur. Jawa Timur. Sebenarnya beranjangan Jatim ada nggak sih Mas? Ada.
Hah? Enggak ada ya teman-teman ya. Nah ini belak-belakan nih kiosnya Mas Aris ya, apa adanya teman-teman jualnya. Nah ini ada beranjangan NTB, dan kalau untuk harga per ekor berapa sih Mas? 200 ribu saja teman-teman untuk beranjangan NTB nya silakan buat para teman bakul grosir partai, nanti tinggal lanjut di halo-halo saja, pembelian semakin banyak pokoknya semakin murah ya. Selengkapnya kita pantau ada jenis burung nuri pelangi Mas. Dura. Oh Dura. Oke, nuri Dura hampir sama kayak pelangi ya Mas ya. Tapi kalau Dura agak kecilan tapi warnanya lebih cantik kok. Oke, warnanya lebih cantik dan burungnya agak kecilan doang teman-teman ya. Per ekor di nota berapa sih Mas? 750 ribu saja teman-teman ya untuk jenis burung nuri Doranya. Dan kita mainkan nih teman-teman untuk stok jenis burung jalak ya. Nah pokoknya untuk jenis burung jalak di sini full. Nah ini pertama ada jalput dewasa gacoran, dan harga per ekor di nota berapa nih Mas? Jalput di nota 500 om. 500 ribu teman-teman untuk per ekornya ya. Sebelah kirinya tersedia juga untuk jalak suren dewasa gacoran. Nah ini stoknya sampai ke bawah-bawah teman-teman ya, masih ada. Kalau dewasa gacoran berapa nih Mas? Di nota 450 ribu burungnya dewasa gacoran sudah makan pur total teman-teman. Ada juga untuk jalak suren mandiri nih seperti ini untuk tampilannya ya. Untuk harga di nota berapa nih Mas? Jalak suren mandiri 250 ribu saja teman-teman untuk jalak suren mandirinya. Atau yang lagi cari jalhoknya ya. Ini remaja ya Mas ya? Remaja. Oke, di nota berapa sih Mas? Jalhokong nota 1,5. 1.500.000 teman-teman untuk jalhokong remajanya ya. Berikutnya kita berlanjut ke jenis burung jakbal. Ini ada yang remaja, ada juga yang dewasa ya, teman-teman. Stoknya pokoknya aman banget. Full ya. Ini sampai ke atas-atas juga masih ada teman-teman tuh. Jakbal semua. Oke Mas, kita mulai dari yang remaja. Sepasang berapa sih? 2.600. Iya. Jadi kalau per ekor 1.300 ya. Iya. Baik, kalau untuk yang dewasa nih Mas? Dewasa 4 juta. 4 juta. Iya. Oke teman-teman, untuk yang dewasa sepasang 4 juta. Jadi kalau untuk per ekor 2 juta nih? 2 juta. Oke, 2 juta untuk jakbal yang dewasanya teman-teman. Burung pun kita pantau mulus-mulus, bersih-bersih ya. Dan pastinya sudah makan pun total teman-teman. Untuk berikutnya masih tersedia juga teman-teman dari jalak Brahmana imporan India. Ini dia untuk tampilannya. Nah ini untuk harganya sepasangnya di nota 6 juta teman-teman. Dan kalau untuk per ekor 3 juta dari jalak Brahmananya. Di stoknya juga masih aman ya, tinggal langsung merapat dan dipantau. Dan berikutnya kita pantau untuk yang pasangan nih teman-teman. Ya barangkali teman Kicomane yang mau ternak ya. Ini silakan tersedia di kiosnya Mas Aris teman-teman untuk jenis burung jalak yang pasangan siap tangkar. Yang pertama ini ada jalput pasangan dewasa, harganya di nota 1 juta teman-teman. Ada juga untuk jalak suren dewasa pasangannya ya. Jalak suren dewasa pasangan gacoran, harganya pun sama di nota 1 juta. Stoknya aman teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Nah ini ada juga untuk jalak nias ya, yang sepasang dewasa gacoran juga nih teman-teman. Untuk harganya sepasang di nota 600.000 saja. Dan kita bergeser teman-teman ke jenis burung foxai. Untuk yang pertama kita pantau ada foxai jambul Sumatera ya, atau foxai hajinya. Stoknya di sini juga aman banget teman-teman, seperti ini untuk tampilannya. Burungnya juga sudah pur total ya. Ini untuk tampilannya teman-teman. Kalau untuk harga per ekor kena berapa nih Mas? Itu harganya yang bondol 47, kalau yang mulus 48. Oke teman-teman, bondolnya di nota 470.000, yang mulusnya di nota 480.000 dari jenis burung foxai jambul Sumatera. Stoknya aman banget ya. Dan kita bergeser ke jenis burung foxai mandarin juga tersedia teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Untuk harga di nota berapa nih Mas? Piro? Foxai mandarin 100 ribu. 100 ribuan teman-teman untuk jenis burung foxai mandarinnya ya. Bergeser ke jenis burung foxai mantelnya juga tersedia teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Stok pun kita pantau aman ya teman-teman. Kalau untuk harga per ekornya di nota berapa nih Mas Aris? Yang mulus 200, bondol 18. Oke teman-teman, untuk yang bondol di nota 18 atau 180.000, yang mulusnya di nota 200.000. Dan untuk burung sudah makan pur ya teman-teman, jadi sudah aman. Dan ini kita lagi coba pantau teman-teman untuk poho pipi putihnya ya. Jadi stoknya di kiosnya Mas Aris dari jenis burung poho pipi putih juga aman teman-teman.
Dan ini untuk pantauan yang spek gacoran, kelaminnya jantan ya. Nah, ini sampai ujung di ujung sana juga masih ada teman-teman. Kalau yang gacoran, kelamin jantan di nota berapa sih mas? 2.400.000 teman-teman ya, untuk boho pipi putih kelamin jantan yang gacorannya. Dan buat yang kelamin betina juga tersedia teman-teman, untuk harga di nota 1.700.000 ya. Pokoknya ini dari luar sampai ke dalam ada stoknya teman-teman, punya full ya. Nah ini boxnya semua nih, kita coba pantau nih, kita buka nama Mas Aris ya. Stok anyar, stok terbaru teman-teman. Masih gurih-gurih. Ini walaupun baru tapi mulus-mulus banget ya. Mulus, sortiran ketat banget Om. Oke, sortiran ketat teman-teman ya, untuk bawa pipi kuping ya. Seperti ini untuk tampilannya nih teman-teman. Ini yang dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Nah, oke. Okay. Kadang kan ada yang nggak pakai ring loh Om. Itu yang dari Vietnam. Burungnya lebih giras. Begitu. Jadi kalau yang pakai ring ini dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Kalau yang non ring itu dari Vietnam. Vietnam. Dia lebih murah. Oh lebih murah. Nah kalau beli dari sana kan belinya kan merot, dinding. Atau partai berapa langsung ngambil. Kalau ini udah di tes DNA dari sana. Oke, udah tes DNA. Ini berarti untuk yang jantan semua. Jantan semua ya teman-teman ya. Untuk bawa pipi putihnya. Tapi ini untuk yang Hong Kong punya teman-teman ya. Tapi ini untuk spek yang gacoran atau yang masih bahan nih mas? Ini kategorinya harga itu om, jantan sama betina. Jantan kan betina. Udah burung udah rawatan, lulus tenang-tenang. Oke. Okay. Harganya emang juga 4. 2.400 ya. Oke okay, teman-teman. 2.400 saja ya untuk bawa pipi putih kelamin jantan ini teman-teman. Bisa pokoknya langsung joget-joget. Oke, okay, tinggal dipisah saja ya. Ini berhubung stoknya luber teman-teman, jadi taruh di kandang kotak kok seperti ini ya. Nah ini kalau dikasih kandang kotak pastinya kiosnya penuh teman-teman. Penuh. Oke. Okay. Nah, ini di atas ada apa lagi nih? Merona-merona. Oke, okay, panca warna ya, teman-teman ya. Merona-merona nih. Abang-abang ya. Mulus-mulus, teman-teman. Ini yang impor atau yang lokal sih, Mas? Ini yang lokal. Oke, okay, teman-teman. Cintailah produk lokal. Oke, okay, cintailah produk Indonesia ya. Terutama yang lokal. Lokal lebih gurih ya, Mas ya. Gurih. Baik, teman-teman, ini ada panca warna lokal. Ya, stok hari ini ambiar banget ya. Warna lokal itu lebih gede. Lebih gede. Warnanya lebih pekat ya. Lebih ngejreng teman-teman. Ini stoknya full banget ya. Untuk hari ini tujuannya Mas Aris. Harganya berapa sih Mas? Harganya 6,5. Cukup di nota 650.000 sudah dapat panca warna, burungnya gede, warnanya pedes ya teman-teman. Dari panca warna lokalnya. Oke. Ini nanti kita unboxing teman-teman ya. Buat tampilannya biar enggak pada penasaran para teman kicomaniaknya yang lokal nih. Nah, ini yang lokal. Nah, yang lokal sebelah kanan ya. Sebelah kanan warna lebih cerah. Oh, ya. Lebih cerah. Lebih gede. Burungnya lebih gede nah, ya. Padahal ini yang impor. Ini yang impor. Nah. Oke. Okay. Padahal yang lokal burungnya gede ya. Gede. Pasti enak ya Mas ya. Pasti enak. Kenapa orang banyak yang nyari impor gitu loh Mas. Padahal impor burungnya kecil. Kecil ya. Oke okay, teman-teman, perbandingannya jauh banget. Jauh ya. Banget. Jauh banget dan harganya pun masih terjangkau untuk yang lokal, lokal. Teman-teman. Oke, okay. Tapi kalau yang berminat dengan imporan silakan, pastinya di Jos Mas Aris ini siap melayani ya. Lokal impor ada semua. Oke, okay. Lokal impor ada semua. Kalau lokal yang lebih murah harganya okay. 650. Kalau yang impor 1.100. 1.100. Buat kelamin jantan betina sama. Oke, okay, teman-teman ya. Jadi stok hari ini untuk jenis burung panca warna tersedia ada lokal dan impor, teman-teman. Untuk selengkapnya teman-teman kita bergeser ke burung maskeran handal ya. Salah satunya ada katem atau kapas tembak ya. Dan terpantau untuk burung mulus-mulus. Dan untuk harga di nota 400.000 teman-teman. Di atasnya juga tersedia untuk burung robin ya. Ini untuk ya kelamin jantan. Jantan punya teman-teman. Harganya di nota berapa nih Bang Harim? 1.300.000 teman-teman untuk kelamin jantan dari jenis burung robin. Kita kembali teman-teman pantau untuk katemnya ya. Jadi memberi informasi kepada teman kicomania bahwa stok katem juga full aman banget. Nah, dan ini dari Sumatera. Om. Dan ini untuk yang dari Sumatera ya. Oke. Okay. Burungnya lebih kecil, warnanya agak kuning. Baik, burungnya lebih kecil, warnanya
agak warna kuning ya, tapi dia kecil lebih cabai rawit suaranya lebih pedes ya mas lebih ya? Pedes kalau dari Sumatera. Tadi yang pertama yang KTP mana Ros? Yang itu kan dari Kalimantan. Oh itu KL ya di atas ya. Oke. Itu harganya lebih murah ya. Lebih murah. Nah kalau ini dari Sumatera punya dari nih teman-teman. Sumatera. Harganya berapa nih Mas Aris? Harganya yang 400.000. Ya, 400.000 juga. Ya. Oke, untuk yang mulus. Mulus. Mulus bondolnya. Yang bondol 38. Yang bondolnya 38 ya, teman-teman. Ya. Jadi ada dua KTP, ya. Satu Sumatera, yang satunya KL. KL. Okay. Kalau mau cari gede yang KL. Yang KL ya. Ya. Oke. Okay. Untuk selengkapnya teman-teman kita pantau ada burung Papuanya ya. Nah, ini ada Pitohui. Burungnya mulus, teman-teman. Pitohui kena berapa nih, Mas? 750.000 saja teman-teman untuk jenis burung pitohuinya. Untuk sebelah kanannya tersedia ada perja Kalimantan ya, atau yuhinanya. Nah ini rawatan lama nih teman-teman, udah pada pur total juga. Harga dinota berapa nih Mas? Harganya 250. Untuk harga cukup dinota 250.000 dari jenis burung yuhina teman-teman. Selengkapnya kita pantau teman-teman yang lagi ramai di pasar burung pramuka dan banyak dicari teman kicau mania. Salah satunya ada cucak pantai. Nah ini cucak pantai yang gede teman-teman, yang dari Sorong punya ya. Pantauannya burung mulus-mulus teman-teman. Nah ini ada bondol cuma satu ekor doang nih teman-teman. Harganya kena berapa nih Mas? 750.000 saja teman-teman untuk jenis burung cucak pantainya. Nah burungnya mulus ya. Ini kalau yang bondol gimana Mas? Bondol ya kurangi 25. Oke, jadi 725.000 teman-teman untuk yang bondol ya. Dari jenis burung cucak pantai. Bergeser ke jenis burung kepodang. Ada kepodang Balinya ya teman-teman. Stoknya aman ya Mas ya? Aman. Aman, kita kasih sampelnya saja. Untuk harga dinota berapa nih Mas Aris? Kodang 2,5. 250.000. Harga root nih, bondol mulus? Bondol mulus, harga sama. Oke, harganya root teman-teman, bondol mulus ya. Untuk kepodang Balinya. Selengkapnya buat para teman kicau mania yang lagi cari pleci ya. Ada pleci Dakun Pacitan teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Untuk harganya pleci Dakun Pacitan berapa nih Mas? 100.000 saja teman-teman. Untuk kelaminnya mesti mix ya, tinggal langsung merapat dan dipantau teman-teman. Untuk berikutnya teman-teman, stok yang terbaru nih buat para teman kicau mania yang lagi cari untuk jenis burung Kalandra atau Piling Kalandra ya. Nah jadi ini stoknya lagi rame juga pasar burung pramuka teman-teman. Nah ini untuk harga cukup dinota 1 juta teman-teman. Ini stoknya full ya. Pokoknya di biosnya Mas Aris stoknya lagi luber juga dari jenis burung Kalandra. Kita kasih sampelnya saja teman-teman. Untuk selengkapnya kita bergeser ke sebelah kanan ya. Oke, ini kita mau unboxing dulu teman-teman ya. Untuk jenis burung Kalandra ya. Biar para teman kicau mania nggak pada penasaran ya. Oke. Nah, budinya, budi jumbo pastinya ya. Ini burung ya. Ini musiman om. Burung ini musiman. Setahun sekali. Setahun sekali. Nah, kalau habis ini datang ya habis, ya datang lagi. Ya datang lagi ya. Nah yang kemarin, tahun kemarin belum coba rawat atau yang nyari lagi susah ya. Hari ini di gosnya Mas Hari kurang lebih stoknya ada berapa Mas? Ada 50 ekor. Ada 50 ekor nih teman-teman. Untuk jenis burung Piling Kalandra ya. Budinya gede-gede. Oke, budinya gede-gede ya. Oke, seperti ini teman-teman. Cukup dinota 1 juta saja. Iya. Oke, nah kita lanjut ya ke anis kembangnya teman-teman. Dan pastinya ini untuk hasil tangkaran dan trotol pilihan jantan ya Mas ya. Pilihan jantan. Nah ini stoknya juga masih aman teman-teman di biasanya Mas Arif. Harganya berapa sih Mas? Harganya 350. Cukup di nota 350.000 saja teman-teman untuk anis kembang trotol jantannya. Untuk selengkapnya kita bergeser buat masterannya ya. Ada air mancur atau murai airnya teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Harganya dinota berapa nih Mas? 80.000. Cukup dinota 80.000 spek burung mulus ya. Nah, seperti ini teman-teman ada ekor ya, cukup dinota 80.000. Biasanya normal ini bisa sampai 100-an ya Mas ya. Dan ini untuk burung juga sudah makan pur total teman-teman. Jadi sudah aman. Nah, berikutnya teman-teman kita pantau nih stok yang terbaru juga
Di kiosnya Mas Aris ada jenis burung samyong ya. Samyong yang dari NTT. Oh. NTT yang mata merah punya ya Mas ya. Yang bodinya lebih gede. Oke. Baik. Mas Niko tulisannya laku Kudus, laku ke Kudus. Orang Kudus nih yang laku. Oke. Jadi pesan online gitu Mas? Iya, pesan online. Oke, Mas teman-teman ya. Ntar sore. Naik bis Haryanto. Haryanto. Oke. Baik teman-teman ya. Pokoknya via bus juga siap membantu dan melayani. Kita coba pantau dulu satu persatu teman-teman ya. Ini trohat nih, trotolan jahat. Trotolan jahat. Oke. Nah, ini tropis, tapi udah nampak warna hitam bagian bawah paruh nih teman-teman ya. Jadi udah kelamin jantan kalau yang gini. Oke. Main tradisi apa main jinjing om? Baik teman-teman, jadi stok di sini khusus jantan semua ya. Jantan. Oke teman-teman, jadi jual pasti dan stok pasti ya. Iya. Nah, ini udah pada nampak teman-teman warna hitam-hitamnya ya. Baik yang sudah trohat ataupun yang tropis teman-teman. Ini ada juga yang nopeng nih. Nopeng. Baik Mas, ini kalau untuk harga mau dinoto berapa nih? Noto kasih 11. 1.100.000. Oke teman-teman ya. Leopard kuning semua. Sudah makan pur ya? Iya. Oke udah makan pur leopard kuning semua teman-teman ya. Untuk Samyong NTT yang mata merah teman-teman. Jadi ini untuk harganya berlaku buat yang trotol atau yang jantan teman-teman. Judulnya jantan ya. Dinota 1.100.000. Jadi seperti biasa teman-teman kita unboxing ya. Nah ini sebelah kiri untuk trohat, trotolan jahat. Nah kalau sebelah kanan ini tropis, trotolan tipis. Tapi sudah nampak hitam teman-teman ya. Nah bagian bawah paruh ya. Ini udah hitam, di kepalanya di atas juga ada hitam, udah pada nitik. Kalau beli mendingan yang jantan sama betina aja. Maksudnya? Yang real-real. Oh yang real ya? Pada beli yang tradisi, itu udah tradisi betina. Oke teman-teman, jadi yang real jantan-jantan, betina-betina ya Mas ya? Oke, jadi stok hari ini Samyong NTT kurang lebih ada berapa ekor sih Mas Aris? Ada sekitar 30 ekor. 30 ekor, ini untuk yang NTT punya ya teman-teman ya? Matanya juga merah. Jadi kayak albino lah. Oke. Bodinya lebih gede-gede om. Bodinya juga lebih gede. Kalau untuk yang NTP punya stoknya mas? NTP lagi kosong om. Lagi kosong. Banyak kan yang nyari NTP. Oke teman-teman. Nah. Jadi untuk hari ini lagi nyetok untuk yang NTP punya ya. Dari jenis burung samyongnya. Silakan teman-teman tinggal langsung merapat ya. Stok tersedia untuk yang kelamin jantan. Penampakannya ya. Kaca trotol jantan. Kakinya mulus. Mata mulus. Mulus semua. Burung full gemuk. Oke teman-teman, ini jadi ada pemesanan online ya. Nah, ini via COD om. Oh via COD. Sebelum dikirim, video dulu. Oke. Cek fisik burungnya ya. Kaki aman semua. Kaki aman. Mata aman. Oke. Burung full gemuk. Burungnya gemuk. Oke. Langsung masukin. Dan dikirim dengan Bapak Ojol nih ya. Ya. Dikirim kemana Pak? Tangerang. Oh Tangerang. Hmm. Lumayan ya Pak ya. Lumayan. Tangerangnya mana ya Pak? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Oke, siap nih. Siap. Kalau yang mau tanya kirim-kirim tinggal langsung sama bapaknya ya nanti siap. Ya. Iya. Siap. Nanti nomor teleponnya ada ya? Ada. Nah, bisa konfirmasi nanti sama Mas Aris teman-teman. Siap. Jadi buat para teman Kicomania yang mau COD langsung saja nih. Siap membantu untuk kirim-kirimnya. Nah, ini jadi untuk selengkapnya kita langsung pantau untuk burung kacernya teman-teman ya. Ini buat kalangan menengah, atas, bawah. Masih ada wibawanya masih ya. Wibawanya. Kalau ganda-ganda kacer karena ini tantangannya ini biar nggak ngebagong gimana settingannya kan ya. Nah ini ada kacer bodinya gede-gede teman-teman di Gajah Mas Aris. KTP mana sih mas? Kalimantan dong. KL punya nih teman-teman ori ya. Kalimantan. Ori KL teman mas stripping tebel-tebel bodinya gede-gede nih. Kurang lebih ada berapa puluh ekor Mas Aris? Sekarang ada 70 ekor. 70 ekor teman-teman ya untuk kacer KL-nya. Unboxing Mas Aris. Oh iya. Seperti biasa teman-teman kita coba unboxing ya. Kacer gede kayak gini. Biar nggak penasaran. Loh, kacer bulunya gede kayak gini nih teman-teman ya. Oke. Gemuk-gemuk banget nih. Gemuk-gemuk. Mata oke. Mata oke, aman, kaki aman. Kakinya aman. Full gemuk. Full gemuk nah, teman-teman. Ini ori Kalimantan bukan Malaysia bilang Kalimantan. Baik. Jadi kalau cirinya gampang banget teman-teman bagian hitamnya nih. Ya hitamnya lebih ke bawah. Lebih ke bawah teman-teman ya. Oke, harganya per ekor berapa sih Mas Arif? Harganya murah Om, kasih 250 per ekornya ya. Per ekor. Oke, teman-teman. Untuk yang trotolan bagaimana? Ada Mas? Trotol banyak Om. Oh, yang trotol banyak. Kita kasih tampilannya teman-teman ya. Ini dia teman-teman untuk pantauannya buat kacer trotol jantan. Stoknya juga aman banget sih teman-teman ya.
Ini masih trotol aja, bodinya lebih gede ya, Mas bodinya ya? Bodinya kalau Kalimantan jangan ditanya. Oke, jangan ditanya kalau untuk bodi ya, gede-gede banget, teman-teman. Ini sebelah sini? Oh, ini yang campur, Om. Oh, ini yang Jawa, campur. Yang bilangnya Jawa Timur sama Jakarta Tretes. Oh, Tretes. Ya. Oke, kita mulai dari yang trotolannya, Mas Aris. Per ekor berapa nih? Per ekor 280, real jantan. Baik, ini nggak pakai 300 ya, Mas Aris? Nggak pakai 300. Oke, nggak pakai 300, teman-teman. Cukup 280. Normal biasanya berapa, Mas Aris? Normalnya 300, Om. 300.000 ya? 280 nego kopi, nggak apa-apa. Nego kopi? Ya. Nah, ini 280.000 aja masih bisa nego kopi, teman-teman. Ya. Oke, unboxing dong, Mas Aris. Oh iya, saya tanggapin. Nah, ini dia, teman-teman, untuk tampilannya ya. Unboxing dari kacer trotol jantannya. Bodinya tebel-tebel. Matoknya, parunya juga tebel ya. Mantep, mantep, Om. Gemuk-gemuk ya, Mas Aris ya? Oh, kayak yang punya. Kayak yang punya. Nah. Oke, teman-teman. Ginuk-ginuk. Ginuk-ginuk. Nah, stok yang trotolan berapa ekor sih, Mas Aris? Ada 30 ekor. 30 ekor, aman banget. Aman banget, pokoknya. Untuk yang trotolannya. Dan unboxing selengkapnya ini ada kacer yang jahit nih, Mas. Jahit. Oke, Jawa Timur punya ya. Jawa Timur. Nah, seperti namanya ini. Cekatan Jawa Timur, Om, okay. Tapi asalnya dari Kalimantan juga. Oh, dari Kalimantan. Ayah. Kalimantan tuh ada dada hitam, teratas, putih, ada semua kan. Oh, ada semua. Ada semua. Oke, ini terus terang Mas terburu baru tahu nih. Kalau sebenarnya kacer dada hitam ini dari KL juga ada ya. Ada. Oke, teman-teman. Ini aslinya KL berarti. KL. KL, tapi sebutannya dahit aja ya. Dahit. Atau dahit. Timur teman-teman, nanti stoknya dari KL juga, burungnya gede, gede, Om. Kalau stripping juga tebel-tebel ya. Oke, kalau produk KL gede-gede ya, Mas? Oh, gede-gede, Om. Oke, produk Indonesia nih teman-teman ya. Produk Indonesia, bukan produk Malaysia. Oke, harganya di nota berapa nih, Mas? Yang dahit? Kalau dahit, harganya 270. 270.000 saja teman-teman ya, untuk yang dahit. Stok aman ya? Stok aman. Oke, stoknya aman teman-teman. Orang bilang kacer Jawa Tengah. Oke, ini ada yang bilang kacer Jawa Tengah. Tretes ini ya. Ya. Atau tretes ya, Mas ya. Putih enggak, hitam enggak. Enggak. Oke. Tapi ini asli Jawa Tengah, Mas. Bukan dari Kalimantan. KL juga. KL juga. Oke, juga ternyata, teman-teman. Oke, kalau untuk harga di nota berapa nih? Harganya lebih murah. Lebih murah. Berapa nih, Mas? 230. 230 ya. Burung mulus, teman-teman. Bodinya gede ya. Mata kanan kiri oke. Dulu ya, paru-paru lebih. Oke. Mungkin awal mulanya memang dari Jawa itu ada kali ya, Mas? Ada, ya? Tapi udah pada transit ke sana. Orang nggak Jawa, kejem-kejem, Om. Kalau nangkep laki betina, lahan diantem semua. Diantem semua, jadi kabur ke KL ya, ke Kalimantan, teman-teman. Oke, ini awalnya memang di Jawa ada, teman-teman, ya. Jadi pada imigran ke sono ya, pada nanam sawit. Siap, kacer stoknya aman banget, teman-teman. Ini juga ya. Nah, ini juga masih ada nih kacernya. Ini harga miring-miring ada kan nih, Mas Aris? Harga miring-miring nggak ada. Enggak ada. Oke, teman-teman. Ah, kalau yang bondol nih, Mas Aris, kalau yang bondol nih. Bondol 23. Bondolnya 230.000, teman-teman ya. Oke, hari ini kita dapat informasi ya atau ilmu, teman-teman, pastinya bermanfaat banget dari kiosnya Mas Aris ya. Dan kita pantau lagi, teman-teman, masih di jalur burung kacer nih, teman-teman. Pokoknya aman banget deh. Yang mau bakul, yang mau partai, silakan tinggal lanjut di halo-halo saja, teman-teman ya. Nah, kita mau unboxing lagi. Oke, ini tampilannya, teman-teman. Dan ini untuk harga yang di nota berapa sih, Mas Aris? Ini yang di nota 130.000. 130. Kelamin jantan ya, Mas? Kelamin jantan. Kelamin jantan, teman-teman. Bodi gede nih. Bodi gede. Ini kenapa nih, Mas? Ini kakinya habis main bola kemarin saat lawan Argentina. Oke, lawan Argentina ya. Oke, ada bentol sedikit, teman-teman ya. Padahal ini pasti bisa sembuh lagi ya, Mas ya. Nah, ini harganya langsung jatuh nih, teman-teman. 130.000. Ya, kelamin jantan. Mata aman, bodi gede, bodinya gede ya, pastinya juga gemuk ya, Mas, gemuk. Ya. Gemuk. Oke, pastinya gemuk, teman-teman. Nah, stok yang begini ada berapa ekor, Mas? Ini ada 3 ekor, Om. Ada 3 ekor doang ya. Oke, siapa cepat dia dapat nih, teman-teman, dari kacer KL-nya. Nah, ini yang satunya untuk kekurangannya juga sama, Mas. Sama, ini jendol. Oke, jendol sedikit doang, teman-teman ya. Bukan minus parah ini, Mas, ya. Parah. Oke, teman-teman, bukan minus parah, harganya murah meriah, meriah ya. Meriah. Oke, 130.000.
Dan untuk berikutnya teman-teman, kita pantau untuk cucak rowo ya. Cucak rowo Dowo Buntute. Di kiosnya Mas Haris juga punya stok dari cak rowonya. Nih salah satunya untuk cak rowo yang usia berapa sih ini Mas? Itu usia 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan ya. Oke, masih kategori masih anak teman-teman, tapi bodinya gede juga Mas ya. Masih gedean sebelah sini. Ya. Dan sebelah sini juga lebih gede lagi. Lebih gede ini yang super nih. Oke, ini usia yang berapa Mas? Ini sama usianya. Usia sama. Sama. Lah kok bisa berbeda nih Mas? Iya. Beda asal atau gimana sih Mas? Itu bisa beda asal, bisa beda indukan, emang bodi ini yang gede. Oke, teman-teman ya. Baik, ini ada yang bodi gedenya ya, yang bagusnya ya. Jadi udah pilihan ya Mas ya. Udah pilihan. Nah, kalau yang bodi gede kayak gini berapa sih Mas? Harganya yang gede kayak gini 6 juta. Oh. 6 juta. Oke, teman-teman. 6 juta untuk cak rowo usia 3 bulan ya. Yang bodi big nih. Bodi big. Baik, kalau yang ini nih Mas nih. Nah, ini emang bodinya agak kecil ya, harganya juga agak murah loh. Oke, berapa nih? 5 juta. 5 juta ya, teman-teman. Oke. Tapi ini hasil tangkar ya, Mas ya? Hasil tangkar semua. Hasil tangkar semua, teman-teman. Udah pada ngepur ya, Mas ya? Udah pada mandiri semua. Baik, udah pada mandiri, teman-teman. Untuk cucak rowonya. Yang gacor-gacor ada, Mas? Oh, lagi kosong, Om. Lagi kosong. Ya. Misalkan ada teman di Somania yang pesan, siap membantu ya, Mas ya? Bisa, Om. Oke. Okay. Tarawa tergantung bunyinya, Om. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta. Tergantung ropelnya ya. Oke, okay, teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan saja ya. Nah untuk berikutnya kita pantau buat jenis burung jagal Papuanya teman-teman ya. Stoknya masih aman di kiosnya Mas Haris dan ada untuk yang hitam putih atau yang blorok. Ini harganya kena berapa nih Mas? Harganya 12 Om. 1.200.000 saja teman-teman ya. Harganya cukup dibilang terjangkau karena untuk normal masih 14 ya Mas ya. 14. Oke, normalnya 14, di sini cukup dinota 1.200.000. Oke, ini ada hasil tuker-tukeran jagal Papua. Jagal Papua. Jagal Papua ini mau dijual murmer saja nih teman-teman ya. Kita coba pantau. Ada jagal Papua yang hitam ya Mas ya. Hitam. Oke. Cat mulus. Burungnya mulus banget nih teman-teman tuh. Seperti ini ya, jagal Papua hitam mulusnya. Mau dijual berapa ya Mas? 1 juta aja. 1 juta. Oh, iya. Mas, normal jagal Papua yang hitam berapa sih Mas? 15. 15. Nah, 15 saja bahan. Bahan ya. Masih Om Yokan. Oke, ini masih Om Yokan. Mulus jinak. Ini mulus jinak sudah makan pelet. Pelet lele. Oke, dinota 1 juta. 1 juta. Ini karena hasil tukar-tukaran saja Mas. Berarti burung mulus ya? Mulus, gak ada yang cacat. Gak ada yang cacat nih teman-teman, silakan. Ada berapa ekor nih? Cuma satu ekor. Siapa cepat ya dapat teman-teman ya.